Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi kelas Cikgu Fazli di dalam mata pelajaran Kemahiran Manipulatif tahun 3. Alright. Jadi minggu ni kita akan belajar berkenaan dengan deria bau. Okey, apa itu deria bau? Cikgu akan terangkan kepada kamu. Deria bau ialah deria yang membolehkan kita untuk menghidu bau-bauan yang terdapat di sekeliling kita dengan menggunakan hidung. Silap. Ini korek hidung. Okey, bukan. Menggunakan hidung. Hidung kamu. Dan biasanya bau yang kita akan dapat bau ialah berkaitan dengan wangi. Wangi. Bau ni memang semua orang suka. Cikgu percaya semua orang akan suka. Wangi. Okey, yang seterusnya ialah bau sedap. Bau sedap. Biasalah dia akan datang daripada dapur rumah kita ataupun kat sekolah apa? Kantin. Okey, bau yang seterusnya ialah bau busuk. Busuk. Bau ni tak ada siapa pun yang suka. Jadi kalau ada bau macam tu, cepat-cepatlah tutup hidung kamu. Okey, baik. Jadi cikgu akan tunjukkan kepada kamu beberapa contoh. Okey, beberapa contoh yang ada di sekeliling kita supaya kamu boleh faham. Okey. Kita mulakan yang pertama dengan bau wangi atau sedap. Okey. Contoh yang pertama, minyak wangi. Minyak wangi. Okey. Cikgu percaya semua suka minyak ni kan? Okey, baik. Contoh yang kedua. Alright. Sabun. Benda ni ada kat dalam bilik air rumah kita kan? Macam-macam ada jenis sabun yang sekarang ni kan yang kamu pakai. Okey. Untuk tujuan mandi. Okey, kita tengok seterusnya ialah shampoo. Shampoo. Ni masih juga dalam bilik air tapi bezanya ia digunakan untuk membasuh rambut kamu. Okay, yang seterusnya, bunga, bunga. Okey, jadi semua orang suka bunga. Tak ada siapa pun tak suka bunga. Okey, cikgu pun suka. Okey, contoh yang terakhir ialah makanan atau minuman. Ni bau dia sedap. Bau dia sedap. Okey. Okey, baik. Jadi sekarang kita tengok pada contoh bau yang berkaitan dengan bau busuk yang berada di sekeliling kita. Okey. Kita mulakan bau busuk yang pertama yang biasa kita tengok ialah bau sampah. Bau ni, bau busuk ni apa pun orang tak sukalah. Okey. Jadi kita pun kena jaga kebersihan, jangan buang sampah merata-rata. Okey, ingat eh. Okey, buang di tong sampah sahaja. Okey, contoh yang kedua, kasut yang tidak dibasuh. Biasa ni kasut yang dah lama sangat tak basuh lah ni. Okey, mentang-mentang kasut sekolah kamu warna hitam. Okey. Tapi ingat, kebersihan kena jaga. Kasut berapa kali sekali kena basuh juga. Okey, ingat eh. Okey, baik. Contoh yang ketiga. Apa dia? Bau najis. Sama ada najis manusia atau najis haiwan. Okey. Jadi tak ada siapa pun yang suka. Jadi kalau kamu nampak, jangan tiba-tiba pergi pijak pula. Okey, ingat eh. Bau ni memang tak menyelesakan hidung kita lah. Okey, baik. Kita tengok contoh yang keempat. Ni tidak mandi. Ni pun satu benda yang cikgu tak faham juga. Kalau kamu tengok video ni, angka ni yang cikgu baca, dia dah 60 tahun tak mandi. Alamak, kenapa tak mandi? Mandi ni untuk kebersihan kamu, kesihatan kamu. Kena mandi, okey? Okey, baik. Ingat, kena mandi. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, tengok. Bunga pun ada yang busuk. Kamu tengok, ni bunga Rafflesia. Bunga ni, cuba kamu tengok kawan kamu tu. Bunga ni memang besar dan selalunya dia ada dekat dalam hutan saja. Jarang orang bela bunga ni untuk tanam hiasannya, okey? Kerana dia berbau busuk. Okey. Okey, baik. Jadi itu sahaja contoh-contoh yang cikgu tunjukkan kepada kamu. Teruskan, lepas ni akan ada latihan kamu buat. Jangan lupa. Okey, teruskan menjaga kesihatan. Basuh tangan, jangan lupa. Okey.
Sehingga berjumpa lagi. Bye.